Berikut ini adalah cara menyembunyikan cerita di Instagram dari seseorang, atau ibaratnya kalau di Facebook atau di WhatsApp. Oh iya, ini videonya miring ya teman-teman, jadi jangan lupa aktifkan tampilan layar lebar seperti ini biar makin enak nontonnya. Nah, seperti ini kan enak. Di Facebook atau di WhatsApp itu memprivasi cerita kita dari seseorang ya teman-teman. Nah, di sini pengaturannya langsung aja kita klik di Instagram. Kalian buka Instagram, lalu pilih profil di pojok kanan bawah. Setelah itu kita pilih baris 3 pojok kanan atas. Nah, di sini kita pilih pengaturan dan privasi. Kalian scroll ke atas. Nah, di sini kalian pilih ini dia, sembunyikan cerita dan live. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri, sembunyikan cerita dan siaran langsung dari. Nah, di sini kalian bisa batasi akun mana saja yang akan kalian batasi ceritanya, misalnya seperti ini. Saya mencoba memilih beberapa akun. Misalnya mana ya? Seperti ini, akun-akun seperti ini. Saya tambahkan ke orang yang diprivasi di cerita saya, misalnya seperti itu. Oke, setelah itu ya cukup seperti itu. Kita klik kembali, sudah terdaftar di sini ceritanya. Orang yang kita sembunyikan cerita sudah muncul di sini. Dan untuk mengembalikannya ya kalian tinggal buka ini lagi. Nah, seperti ini. Kalian tinggal hilangkan ini untuk menonaktifkan. Oke, seperti itu caranya. Semoga bermanfaat.